Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du saudara-saudara kaum muslimin Serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia Alhamdulillah summa alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dan berjumpa dalam kajian kita yang kita laksanakan setiap Ba'dal Ashar di syahri Ramadhan, di dalam bulan Ramadhan ini. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjuti kajian kita, yaitu dari kitab al Idul Usfuriyah yang disusun dan dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita amin ya rabbal alamin. Kita sudah kembali kita akan melanjutkan dan menyelesaikan daripada hadis yang ketiga yang kemarin sudah kita bahas dan sekarang kita akan masuk kepada tentang kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim hikayatun ukhra yakni eh, satu hikayat yang lainnya. Karena kemarin kita sudah bahas dalam hadis tersebut satu hikayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha yang telah uh, dihormati dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Sayyidina Ali telah menghormati orang tua pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali sehingga Allah memberikan penghormatan yang luar biasa sampai-sampai malaikat Mikail alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menahan daripada terbitnya itu matahari agar Diberikan kesempatan, Sayyidina Ali bisa ikut melaksanakan sholat Subuh berjamaah bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dia berjalan tergesa-gesa, pengen melaksanakan sembahyang subuh, tiba-tiba di tengah perjalanan dia melihat ada orang tua di depannya ya yang jalannya begitu tenang begitu santai sehingga akhirnya Sayyidina Ali tidak berani untuk melewatinya untuk menyusulnya tidak dia tahan dia tunggu ternyata orang tua itu pada saat di depan masjid dia tidak berhenti dia langsung jalan tidak masuk ke dalam masjid karena memang pada saat itu orang tua tersebut adalah bukan seorang muslim dia adalah seorang nasrani tapi Ali tetap menghormati dan menghargainya tidak berani untuk melewati daripada orang tua tersebut karena menghormati seperti ini sehingga akhirnya Allah angkat derajatnya Allah berikan tuh penghormatan kepada Sayyidina Ali ketika Ali masuk ke dalam masjid dia lihat Nabi Muhammad sedang dalam keadaan ruku. Nah pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menahan daripada rukunya Nabi Muhammad sehingga memberikan kesempatan masuknya Ali bin Abi Thalib ikut sembah yang berjamaah bersama Nabi Muhammad. Bukan itu saja, tapi justru Allah juga perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menahan terbitnya matahari supaya Ali bisa ikut sholat subuh bersama dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah ahlaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu yang begitu luar biasa menghormati orang tua sehingga dia dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lama karabat wafatu ustazi Abi Mansur al-Maturidi <tuh> rahimahullahu taala. Nah, di dalam kisah yang lainnya diceritakan lama qarabat wafatu ustazi Habib Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala tatkala dekat daripada wafatu ustaz Abi Mansur Al-Maturidi. yaitu telah mendekati akan wafatnya daripada guru Abu Mansur Al Maturidi rahimahullahu taala semoga Allah memberikan rahmat kepadanya wa yauma izin ibna samanina dan adalah pada saat itu sang guru daripada gurunya Abu Mansur itu umurnya sudah 80 tahun Nah, jadi Abu Mansur Al-Maturidi, kita tahu bahwa beliau adalah seorang ulama yang alim, ulama yang zuhud, ulama yang luar biasa yang banyak belajar kepada guru-guru dan juga mengikuti daripada madhabnya Imam Hanafi ini daripada Abu Mansur Al-Maturidi salah satu di antara guru-guru beliau yaitu uh, pada saat itu dia sudah sudah berumur 80 tahun nah pada saat itu sakitlah gurunya mendekati anjalnya fa abu mansur kemudian dipanggillah itu abu mansur oleh gurunya ayat luba abdan bi Sinan untuk mencarikan dipanggil itu Abu Mansur kemudian diperintahkan oleh gurunya agar bisa mencari daripada uh, budak ya untuk merawat dan menjaga dia karena dia sudah tua tapi dengan catatan budaknya itu eh uh, bimislihi umurnya sama dengan dia yaitu yang 80 tahun Nah carilah itu budak Kalau engkau sudah dapatkan itu ya Abu Mansur aku minta tolong Usiaku sudah tua, aku sudah lemah Aku ingin ada orang yang menjaga dan merawatku Carilah oleh engkau seorang budak Yang umurnya 80 tahun Kalau engkau temukan dia anhu. Kemudian engkau beli itu budak Dan engkau merdekakan Dan dia jadi untuk merawat aku ah, silakan kau cari kemana saja aku minta tolong kepada wahai Abu Mansur tolonglah cari itu nah kemudian Ba Abu Mansurin maka berangkatlah ini Sayyidina Imam Abu Mansur untuk mencari daripada budak sebagaimana yang diperintahkan oleh gurunya karena saking berkhidmatnya dia kepada sang guru maka dicarilah sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh gurunya yaitu seorang budak yang berusia 80 tahun dia pergi dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bertanya kepada orang tentang budak tersebut. Ternyata fama wajada misla abdi. Ya, dia tidak dapatkan itu budak yang sebagaimana yang diminta oleh gurunya, yaitu budak yang berusia sudah lanjut seusia gurunya, 80 tahun dia tanya ke dalam satu tempat, pindah kepada tempat lain, dia tanya, Assalamualaikum, apakah di sini ada seorang budak? Saya ingin membeli budak dengan budak itu umurnya yang 80 tahun, aku ingin mencari budak seperti itu, apakah ada di tempat ini? Datang lagi ke sana, sama lagi dia cari, ah, ternyata dari setiap tempat yang dia cari, dia temukan orang-orang itu, kemudian orang-orang yang ditemuin oleh saya, oleh Imam Abu Mansur, kemudian Fakolu, mereka jawab dengan jawaban yang sama di tempat yang berbeda tapi jawabannya sama apa kata mereka kaifa tajidu Abdan Ibna samanina sanatan lam Bagaimana mungkin anda bisa dapat Menemukan budak seperti itu engkau cari kemanapun tidak akan engkau dapatkan budak yang sudah lanjut usianya seperti itu yaitu budak Wahwaya bukan anda riki walam tak umurnya 80 tahun bagaimana mungkin ya ya sementara dia hidup dalam keadaan lemah walam tak dan dia tidak dimerdekakan pasti seorang majikan apabila dia punya budak yang sudah umurnya seperti itu pasti dengan sifat kemurahannya dia akan membebaskan dan memerdekakan budak itu nggak tega dia akan memerintahkan orang yang sudah lanjut usia seperti itu dengan sifat rahman yang ada pada diri setiap manusia pasti orang yang sudah lanjut itu pasti akan dimerdekakan dan dibebaskan orang itu dari budaknya nah kemudian Faraja Abu Mansur rahimahullahu taala setelah dia mendapatkan semua jawaban yang sama seperti itu akhirnya Faraja Abu Mansur ya rahimahullahu taala ila ustadzihi dia pulanglah kepada gurunya ya kemudian setelah itu wa maqalatin nas dia pun bercerita dan uh, mengabarkan kepada gurunya tentang perkataan-perkataan daripada orang-orang di tempat-tempat yang berbeda semuanya mengatakan bahwa tidak akan mungkin engkau dapatkan budak yang umurnya seperti itu Nah, falam masami al ustadu hadhil maka tatkala mendengar ini guru daripada Abu Mansur mendengar cerita daripada Abu Mansur tentang perkataan-perkataan itu menangis dia wa doa ala turab. Kemudian guru Abu Mansur itu mendengar cerita seperti itu bahwa tidak akan mungkin engkau mendapatkan budak yang umurnya seperti itu akhirnya wadaa ra'sahu 'ala dia pun meletakkan kepalanya di atas tanah dia sujud di atas tanah rob bahu sambil dia bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala waqala seraya dia mengucapkan dia berdoa dia bermunajat kepada Allah apa yang diucapkan oleh gurunya ilahi innal mahluqa la yahtamilu karamahu idza balagha abduhu sama nina sana wahai tuhanku kata gurunya innal mahluqa sesungguhnya makhluk yakni manusia la yahtamilu ya dia tidak akan membebani dia tidak akan uh, membebani seorang budak karamahu akan kekasih kemuliaan yang ada kepada diri orang majikan itu dari diri manusia itu apabila iza balagha abduhu samanina sanatan apabila telah sampailah kepada dia ya budaknya samanina sanatan umur yang 80 tahun dengan kemurahan daripada kasih sayangnya seorang Uh, majikan melihat ada budaknya umur 80 tahun pastilah ya Tamilu dia akan tidak akan membebani budak tersebut pasti akan dimerdekakan dan akan dibebaskan dia biaya beko ada Ricky baio yu'tikahu ya dengan seumpama budak itu masih hidup dengan kondisi yang sudah tidak sekuat badannya itu bahkan dia akan di memerdekakan budak tersebut Ya, Masya Allah Ini sifat manusia tidak akan tega Kalau melihat ada orang tua Yang umurnya sudah seperti itu ya, Kemudian dia masih jadi budak Misalnya pasti Orang itu akan dibebaskan Oleh majikannya Budak itu pasti akan dimerdekakan Karena sudah lanjut usia Tidak akan mungkin dijadikan budaknya Nah kemudian apa yang dilakukan dia biayabka ala rikibal yu'tikohu, fa'ana ana sama Nina sana, ya Allah saat ini aku sudah menjadi men sampai kepada uh, sama Nina sana, 80 tahun ya Allah, kalaulah manusia sudah memberikan dengan sifat sayang yang membebaskan budaknya, ya diberdekakan budak itu karena umurnya 80 tahun saat ini balaktu sama Nina sana saat ini aku sudah sampai kepada 80 tahun fa fa'kaifala tu'tikan minan nar Bagaimana mungkin engkau tidak akan membebaskan diri saya daripada api neraka Wa anta karimun jawadun azimun ghafurun sakurun Masya Allah Bukankah engkau ya, adalah zat yang maha Karim yang maha pemurah Jawad yang maha dermawan Azim yang maha mulia Yang maha agung Ghafur yang maha pengampun Sakurun yang maha bersyukur Kalau manusia saja Orang makhluk yang engkau ciptakan itu punya sifat kasih sayang umur 80 tahun budaknya pasti dimerdekakan pasti juga engkau dengan sifat daripada engkau miliki karimun jawadun azimun gofurun sakurun aku minta engkau bebaskan aku daripada api neraka masukkan aku ke dalam mu ya Allah dengan berkat rahmat dan ridhamu. Fa'atakohullahu ta'ala bihusnil munajatihi. Maka dengan itu dimerdekakanlah gurunya itu ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Husni munajatihi dengan sebab bagusnya doanya munajatnya. Masya Allah. Saudara, yakin kalau kita bisa menjaga diri kita, ketika hari berganti minggu, minggu bertukar dengan bulan, bulan bertukar dengan tahun, melanjuti masuk kita usia, ya, dari anak-anak berubah menjadi remaja-remaja, jadi dewasa-dewasa, kita memasuki daripada hari tua, ya, kemudian dimasuki pada hari tua, percayalah saudara, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita punya menjaga diri kita, tetap. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita daripada api neraka sebagaimana karena sifat Rahman dan rahimnya Allah karena sifat daripada karimnya Allah jawatnya Allah azimnya Allah ghafurnya Allah sakurnya Allah maka Allah akan bebaskan karena manusia saja dengan sifat rahimnya dia bisa membebaskan budak yang umurnya sudah 80 tahun itu Masya Allah saudara-saudara mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi motivasi buat kita ketika Allah panjangkan umur kita maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita semakin tua, tapi semakin jauh kepada Allah. Jangan sampai kita semakin tua, semakin bertambah, semakin lanjut usia kita, tapi semakin banyak dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kemarin sudah kita bahas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ancaman salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim ada tiga kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak mau bertemu dengan bertemu dengan orang itu Allah tidak mau bicara dengan orang itu bahkan Allah tidak mau memaafkan orang itu wa lahum azabun alim Allah akan berikan azab dan siksa yang pedih kepada orang itu sakit bencinya Allah, saking keselnya Allah kepada orang itu, ada tiga kelompok yang tidak Allah mau temui dan Allah tidak mau berjumpa sama mereka siapa? yang pertama adalah seikhun zani, orang tua yang masih suka berbuat dosa, orang tua yang masih suka berbuat zina, orang tua yang masih suka berbuat maksiat maka Allah benci, Allah tidak mau ketemu dan mau berjumpa sama dia yang kedua, wal malikul Kadzab, pemimpin yang pendusta pemimpin yang suka bohong, pemimpin yang suka mengkhianati dari pada rakyatnya maka Allah tidak mau jumpa kepada orang itu dan Allah tidak mau ampunin walahum azabun alim dan yang ketiga wa ilun mustakbir yaitu orang miskin yang sombong susah sudah susah hidup di dunia tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah itulah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala nauzubillahi minzalik saudara mudah-mudahan Allah berikan panjang umur ini kita gunakan buat bertobat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita masuk dalam keadaan khusnul khatimah. Rabbana atina hasanah wa fil hasanah Demikian kita lanjut nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.